Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akan-akan yang ganteng-ganteng yang cantik-cantikan Kita sedang berada di hutan bambu ya Hutan bambu ini itu kebanyakan ada tiga jenis bambu Yang pertama bambu tali, yang paling banyak dipakai Yang kedua bambu temen, yang paling enak rebungnya Menurut orang di sini Lalu yang ketiga ada bambu surat Yaitu yang paling cantik Bentuknya karena berserat-serat indah ya, seperti ini itu ya. Nah, kali ini kita sedang berada di bawah dapuran bambu surat si cantik tersebut kan. Kita akan coba merasakan sensasi menelanjangi si cantik tersebut ya. Kayak apa? Nah, maksudnya menelanjangi apa ya kan? Setiap pohon bambu kalau masih muda itu biasanya masih pakai baju, baju seperti ini nih kan. Nah, ya tuh, ini bajunya nih. Nah, kita nanti akan coba merasakan sensasi menelanjangi si cantik di tengah hutan. <tuh> kan ya e, tuh nih, ini kebetulan ada nih yang masih muda nih. Apa yang tersembunyi di balik baju si cantik di tengah hutan kita telanjangi saja kan. Tuh ya. Demi suratnya. Tuh, kita mulai dari atas dulu nih. Nih, ini tuh akar gantung ya kalau nggak salah namanya tuh ada airnya. Akar gantung dia. Tuh. Ini kita coba buka bajunya ya. Ini baju ini gatel nih. Yang coklat ini gatel lugut namanya kalau kita orang Jawa. Kita telanjangi pelan-pelan apa yang tersembunyi. Wih, kecantikan di balik baju bambu surat si cantik teh. Ya tuh, wih belum ada yang pernah lihat nih ya sumur umur masih perawan virgin ya tuh is is nah cantiknya kan dan ini ya tuh ibarat orang selamanya menutup orat pakai jilbab hitam udah baru dibuka tuh nah ininya itu biasanya kita buat mainan tuh kayak bikin topeng-topengan dari ini bisa ya tuh ya itu bajunya pun indah Tuh. Ya, nah ini dia yang baru dibuka, warnanya masih asli ya. Tuh. Kita nikmatin keindahan tubuh si cantik bambu serat atau bambu gombong. Ya sekarang kita coba buka baju yang kedua kan nih cantiknya kayak apa nih makin ke bawah makin menegakkan sensasinya ya Jadi <tuh>, kita buka pelan-pelan aduh pelan-pelan bang aduh bang tuh wih. ya kan aduh tutup lagi dia malu-malu tuh ah oh, indahnya kan kan nah, belum pernah lihat kan agar-agar sembur umur bambu yang baru dibuka ini ya, tuh ya kan lihat Ya, ada bulunya dia kan Bulunya putih, mulus Iya, kan tuh, tuh. Bedain Itu Yang sebelah atas sudah terbuka Yang sebelah bawah baru dibuka Bukan ya Ini bajunya nih, kalau yang pengen tahu tuh Tuh, bajunya Nah, bajunya ini biasanya buat mainan dibersihin dulu ininya Kalau udah kering, bisa buat Membikin topeng-topengan ya kan, kayak gitu lanjutkan kan, kita telanjangin yang berikutnya nih. Yang ini nih, wis makin bawah, makin menegangkan. Tuh, ah tuh kan, ih tuh ya. Senyum yang suka nih, nikmati, mati, senyum senyum. Yang nggak suka nggak usah pusing, hanya konten aja ini mah, ya kan? Wah hiburan aja kan tuh. Wis bajunya, ya. Tuh, udah tiga ya, nah bajunya kita kumpulin di sini kan satu, dua, ini tiga ya kita kumpulin bajunya tuh tiga ya tuh fakta ya, hmm. nah ini yang paling bawah lagi masih ada enggak keempat nih oh ada kan kayak apa nih coba wis si rapat ya ini masih badak. gadis hutan gadis pedesaan nih <laughs> Tuh, tulis lihat kan ya wih wih bunyi aja tuh bunyi aja masih pertek-pertek kayak perawan tuh Wes. tuh ya, keempat nih bajinya. Tuh wis, tuh lihat ya, akar gantungnya nih bulu-bulunya sampai paling bawah kan. Ini kalau susah nih, kayak manusia aja ya kalau di bawah itu susah dibuka. Eh uh, bisa tapi gantus kan? Lihat rambutnya panjang. Tuh kan rambutnya. Uh, bajunya bisa diambil enggak? Uh, bisa mudah-mudahan saya bisa kan? aduh, aja yang kelima ya. tuh lihat keindahannya kan, nice. mantap, oh ini ada anaknya kan. Tuh, ya, tepung. Tuh. ya ini paling bawah nih. Wih, cantik banget kan. Uh, belum pernah tayang di video manapun ikan. Jangan lupa like dan subscribe. Uh, nih, yang keenam nih bajunya robek-robek yang keenam. Uh, paling bawah emang susah. Uh, bajunya robek-robek nih yang keenam nih. Uh, tuh. Ya, baru lihat kan keindahannya silahkan dinikmatin keindahan tubuh si cantik tuh ya ini akar yang paling bawah ke atas jadi kita tadi itu nih kita tadi itu sudah membuka enam baju kan tuh saya satu dua tiga empat lima ini enam nih sampai robek-robek yang keenam nggak mau dibuka dia tuh kita, kita nikmatin keindahannya kan setelah terbuka tuh, tuh ya indah sekali ini fresh baru dibuka ya otomatis baru belum baru, baru akan akan yang melihatnya ya kan Jangan lupa like, subscribe, dan share channel ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menghibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.